KPM. Dedek TV KPM. Kedah, Perlis, Sarawak, Pahang, Johor, ada Melaka, Selangor. Apa yang Nisa busuk sangat tengok tu? Cikgu Aspalilah, Nisa tengah tengok peta negara Malaysia, tengok negeri-negeri dalam Malaysia. Nisa lahir dari negeri mana? Oh, kalau saya lahir di negeri Pahang, cikgu. Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya dari tadi bila saya baca nama-nama negeri-negeri ni, mana agaknya nama-nama negeri ni dapat nama Perlis, Kelantan, Terengganu ni? Saya tertanya-tanya. Macam mana asal-usul dia? Pahang, Kedah. Saya tak tahu ni, cikgu. Okey, betul Nisa nak tahu? Okay, nak tahu. Kalau Nisa nak tahu, jom masuk kelas saya hari ini. Boleh, boleh cikgu. Okey, jom. Saya nak bawa ni boleh. Okey, boleh. Boleh. Saya angkat sekejap. Boleh. Boleh. Jom cikgu tolong. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Nisa harapkan murid-murid di rumah semua dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia untuk sesi kali ini. Saya Nisa Kit akan menemani murid-murid semua bagi mata pelajaran sejarah slot tahap 2, topik tahun 6. Agak-agaknya apa kaitan dengan situasi Nisa dan Cikgu Aspalilah sebentar tadi dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Itu kita kena tanya cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Aspalilah. Apa khabar cikgu? Khabar baik Nisa. Terima kasih. Saya sihat cikgu. Bersemangat dan bersedia. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Cikgu, apa sebenarnya tajuk kita pada hari ini cikgu? Nak belajar apa ni sebenarnya ni? Apa yang akan kita belajar hari ini Nisa, ini sangat menarik ya. Tajuk tentang negeri-negeri di Malaysia. Wah, negeri-negeri di Malaysia. Tapi kita tak berdua sahaja kan cikgu? Betul. Siapa yang ada dengan kita pada hari ini? Okey, baiklah. Siapa yang ada dengan kita hari ini? Jom sama-sama kita berkenalan dengan murid-murid yang dah bersedia di talian. Mana murid-murid? Hai. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Hari ini Nisa, kita ada murid daripada negeri yang berbeza. Wow. Yeah. Okey. Baik, saya kenalkan yang pertama, kita ada adik Nur Zairin Zarisa binti Muhammad Zaidi dari SK Penggu, Pasir Mas, Kelantan. Hai, okay. Hai, adik Zairin. Zairin Zarisa. Zairin Zarisa. Okey, seterusnya kita ada Darwisha Dahia binti Nur Azlan Shah dari SK Sungkai, Sungkai Perak. Yeah. Hai, Darwisha. Hai, Darwisha. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. Okay, dari Sungkai Perak. Ya, dari Sungkai Perak. Seterusnya kita ada adik Raja Nur Adelina Syahida binti Raja Azwan dari SK Tanah Putih, Pekan Pahang. Hai, Adelina. Hai, Adelina. Hai. Diharapkan bersedia ya. Ya, baik. Okey, dan seterusnya kita ada Muhammad Rifan Nuaim bin Hamid dari SK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Hai Rifan. Terima kasih murid-murid semua sudi bersama-sama dengan kami dan murid-murid di rumah pun nampaknya sudah bersedia cikgu. Yeah. Jom kita teruskan. Boleh Nisa. Okey, baiklah, apa yang akan kita belajar hari ini ialah tentang negeri-negeri di Malaysia ini Nisa. Okey, dan kita akan mengenali nama negeri-negeri di Malaysia. Baik. Dan seterusnya kita akan sama-sama menamakan ketua negeri-negeri di Malaysia. Okey, apa yang akan kita cuba capai juga dalam kelas kita pada hari ini ialah untuk sama-sama kita dapat menyatakan kepentingan taat setia dan menghormati ketua negeri. Baik. Okey, baiklah. Kita ada berapa negeri semuanya dalam Malaysia, cikgu? Okey, kalau Nisa tengok peta kan di sebelah Nisa tu, kita ada 13 buah negeri. Baik. Okey, dan juga wilayah persekutuan. Kan kita pergi ke selatan dulu. Baik. Okey, yang paling selatan di ujung tu, kita ada Johor. Johor. Seterusnya Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis,
kan, okay, di bahagian utara, dan juga kita ke pantai timur, Nisa. Okay, kita ada Kelantan, timur, Terengganu dan juga Pahang. Baik. Dan di sebelah okay, Malaysia timur, kita ada Sarawak dan Sabah. Okay, tetapi kita bukan sahaja ada 13 buah negeri. Yeah. Kan tadi saya cakap kita ada wilayah persekutuan. Mm-hmm. Okay, di Malaysia kita ada 3 wilayah persekutuan. Baik. Iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, mm-hmm, wilayah persekutuan Labuan dan juga wilayah persekutuan Putrajaya. Wah, tak sabarnya saya nak belajar tentang semua negeri ni. Maklumlah tadi saya tertanya-tanya cikgu, bagaimana negeri-negeri ni mendapatkan nama? Saya nak tanyalah murid-murid atas talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau murid-murid dah bersedia, boleh tak buat macam ni? Ha, semua buat macam ni, yang di rumah pun boleh buat macam ni. Ya, yeah, mereka sudah bersedia lah cikgu. Saya pun dah bersedia, bersemangat dan tak sabar-sabar. Saya nak tahu dengan lebih lanjut tentang negeri kelahiran saya dan mungkin negeri-negeri lain. Boleh cikgu? Ya, yeah, boleh. Negeri kelahiran saya juga ada di situ. Di mana cikgu? Johor. Di Johor. Yeah. Baiklah. Okay. Nampaknya murid-murid rumah dah bersedia. Kita nak beri mereka sedikit waktu lagi untuk bersedia. Jom kita rehat sama-sama dan jangan lupa untuk kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi tahap 2. Kita hari ini belajar mata pelajaran sejarah dan kita nak lihat apakah maksud-maksud ataupun asal-usul nama-nama di sebalik ni negeri-negeri di Malaysia. Jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baik Nisa, setiap negeri di Malaysia ya, setiap nama negeri di Malaysia ada sejarahnya tersendiri ya, asal-usul bagaimana mendapat nama negeri tu. Macam kita sendiri, nama kita sendiri ada sejarah dia. Yeah. Macam Nisa, kan? Okey, apa sejarah nama Nisa? Wah, kalau nama saya sebenarnya arwah datuk saya ambil dari surah An-Nisa. Dari perkataan Khairun Nisa. Oh, okey. Itu sejarah nama Nisa. Okey, baiklah, hari ini kita akan tengok sejarah, okay, asal-usul ya, nama negeri-negeri di Malaysia. Okey, baiklah, kita tengok. Untuk negeri yang pertama, kita akan lihat negeri Perlis. Ya. Baik. Okay, nama Perlis dipercayai berasal daripada perkataan Siam, Prolowi, yang bermaksud kelapa hanyut. Baik. Okay. Seterusnya, versi lain mengatakan nama Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan peroleh yang dikaitkan dengan peristiwa Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang telah mengurniakan mandat kepada Raja Syed Hussein Jamalulail kerana membantu Perlis menentang Siam. Baik. Ya? Okay, baiklah, seterusnya kita lihat negeri Kedah. Ya. Nama Kedah dikatakan berasal daripada perkataan Kedah bermaksud perangkap gajah. Dan terdapat juga pendapat yang mengatakan nama Kedah daripada perkataan Arab iaitu Kadah yang bermakna cawan atau gelas berkaki. Baik. Yang kerap dijual oleh pedagang Arab di alam Melayu satu ketika dulu. Dan tulisan-tulisan Tamil juga ada mencatatkan Kedah sebagai Kadaram atau Kalagam. Baik. Okey. So, dari Kedah seterusnya kita lihat pula asal-usul nama negeri Pulau Pinang. Okey. Nama asal Pulau Pinang ialah Pulau Kasatu. Okay, namun begitu Nisa, bagi orang Melayu dari Kedah, mereka menggelarnya Tanjung Penaga. Okay, mereka menggelarkan Tanjung Penaga berdasarkan pokok penaga yang banyak terdapat di pulau itu. Dan nama Pulau Pinang juga dikaitkan dengan buah pinang yang merupakan bahan dagangan penting di negeri itu. Okay. Baik. Seterusnya kita pergi ke negeri Perak. Baik, cikgu. Okay. Nama Perak dikatakan bersempena dengan kilatan air di dalam, kilatan ikan di dalam air yang berkilau seperti perak. Dan terdapat juga pandangan yang mengaitkan nama Perak dengan warna biji timah putih berkilat yang banyak terdapat di negeri itu. Ini sah? Okay, seterusnya dari Perak kita lihat pula asal usul negeri Selangor. Baik. Okay. Nama Selangor dikaitkan, dikatakan bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di Kuala Sungai ketika itu. Dan pedagang yang singgah di Kuala Sungai ini kemudiannya menyebut Kuala Selangau. Akhirnya menjadi Kuala Selangor. Okay. Dan seterusnya nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga iaitu selangor.
atau sangur ya, yang banyak terdapat di sungai ketika itu. Baik. Okay, bila sebut nama selangor ini dikaitkan dengan sejenis serangga ini, Sa, ada lagi satu kawasan di Malaysia yang mana menggunakan nama serangga sebagai nama kawasan, iaitu Naning. Ya? Naning di Melaka kan, yang diletakkan di bawah Majlis Perbandaran Alu Gajah sekarang. Yeah. Okay, Naning tu ialah sejenis serangga penyengat. Serangga macam semut ke cikgu? Ya, serangga macam tebuan tu. Yang kecil-kecil, ya. Baik. Okey, itu dia. Menarik. Yang berkait dengan nama serangga lah, selain daripada selangor, Naning juga merupakan kawasan yang menggunakan nama serangga. Baiklah, seterusnya kita ada Negeri Sembilan. Baik. Okay? Kita lihat nama Negeri Sembilan terbentuk daripada gabungan sembilan buah luak. Luak ni dalam bahasa Minangkabau ialah sama dengan daerah atau jajahan. Baik. Okay? Luak asal pada tahun 1773, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johol, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan Kelang. Okay, ini dululah pada tahun 1773. Baik. Naning berada bawah Negeri Sembilan. Dan perkataan negeri dikatakan berasal daripada perkataan nagari dalam dialek Minangkabau yang bermaksud wilayah. Baik. Okay, baiklah. Seterusnya kita lihat pula asal-usul nama Negeri Melaka. Okay. Mengikut sumber Arab, nama Melaka disebut Malakat. Okay. Yang bermaksud perhimpunan para pedagang. Dan nama Melaka juga, Nisa, dikatakan bersempena dengan nama pokok tempat para mesuara berehat. Baik. Ketika menyaksikan satu peristiwa istimewa yang mana pada masa itu pelanduk putih kecil menendang anjing perburuannya. Okay. Jadi berdasarkan peristiwa istimewa itulah, maka para mesuara menamakan kawasan itu, yang mana pada ketika itu belum ada nama lagi, sebagai Melaka. Melaka. Kerana pokok yang dibesandar tu. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke Negeri Johor. Okey. Baiklah. Nama Johor dikatakan berasal daripada perkataan Arab jauhar. Okey, bermaksud batu permata yang bernilai. Dan nama Johor juga disebut dalam Sulalatus Salatin sebagai ujung tanah. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi ke Negeri Pahang. Negeri kelahiran Negeri saya. Okey, baiklah. Asal nama Pahang ni, okey, dikatakan diambil bersempena dengan nama pokok Mahang. Okey. Dan dalam Sulalatus Salatin iaitu kitab sejarah Melayu kita, nama Pahang dikenali sebagai Indrapura. Pura tu bermaksud bandar atau pekan. Dalam sastra lama, pura tu bandar atau pekan. Baik. So Indrapura, kita ada Singapura. Okey. Baiklah. Seterusnya kita pergi ke Terengganu, Nisa, boleh? Boleh. Okey, baik. Nama Terengganu dikatakan berasal daripada sebutan Taring Anu, iaitu taring besar seperti gading gajah atau binatang liar yang dijumpai di Pulau Duyung. Baik. Okay. Dan nama Terengganu juga bersempena dengan perkataan terangnya Ganu yang dikaitkan dengan pelangi. Okay. Baiklah, seterusnya kita pergi ke negeri Kelantan. Okay. Baiklah, nama Kelantan dikatakan berasal daripada perkataan kilatan. Okay, iaitu cahaya terang yang dilihat oleh masyarakat Melayu Patani. Baik. Perkataan kilatan ini lama-lama menjadi Kelantan. Kelantan, baik. Okey, dan nama Kelantan juga, Nisa, diambil bersempena dengan nama pokok gelam hutan atau kelam hutan yang ditemui di pesisir pantai negeri Kelantan dulu. Okey, itu dia asal-usul nama Kelantan. Okey, seterusnya kita lihat negeri Sarawak. Jauh kita terbang, kita tengok asal-usul Sarawak. Baik. Baik. Nama Sarawak dikaitkan dengan Sungai Serak. Okey. Nama ini lama kelamaan berubah menjadi Sungai Sarawak. Baik. Bersempena dengan sejenis galian biji yang disebut Sarawak. Okey, dan terdapat juga, Yenisa, pendapat yang mengatakan nama Sarawak ini diambil daripada panggilan Portugis yang dikaitkan dengan Sarawa, iaitu sejenis logam antimoni. Logam. Nama logam tu. Okey. Baiklah, dan seterusnya kita ke negeri
Sabah. Sabah. Okey, negeri Sabah dikaitkan dengan pisang Sabah yang banyak ditanam di pantai barat Sabah, okay, yang menjadi sumber makanan baik masyarakat di situ juga. Dan nama Sabah juga tercatat dalam sejarah bertajuk Maharaja of Sabah, ya, yang tercatat pada tahun 1877. Baiklah, cikgu, saya ada soalan. Boleh saya bertanya, cikgu? Boleh. Saya nak tahu, betul ke dulu-dulu negeri Pulau Pinang ni sebenarnya sebahagian daripada negeri Kedah? Ha, tapi saya pun tak pasti, betul ke, cikgu? Okey, untuk Lisa tahu jawapannya, kita tunggu selepas ini. Akan soalan dikongsi jawapannya selepas ini. Baik. Boleh, cikgu. Kita tunggu. Okey, baiklah. Dan cikgu yakin ya, masa cikgu tengah terangkan tadi, bukan saja Anissa fokus, murid-murid cikgu di talian juga fokus mendengar, okay, setiap penerangan tentang asal-usul nama negeri. Baik. Baiklah, sekarang cikgu nak tanya, okay, murid di talian, okay, siapa nak cuba ceritakan asal-usul negeri di Malaysia, asal-usul nama negeri di Malaysia. Okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba dahulu? Adlina nak cuba, cikgu. Okey, Adlina, silakan. Saya nak beritahu kawan-kawan asal-usul nama negeri Pahang. Nama okay, Pahang diambil bersempena dengan nama pokok mahang. Dalam Surayatul Salatin, nama Pahang dikenali sebagai Indrapura atau Pura. Pura bermaksud bandar atau pekan. Okey, itu dia. Okay, terima jawapannya, kasih Adlina. Ya, sangat tepat jawapan Adlina tadi. Adlina mengatakan bahawa nama Pahang tu berasal daripada nama pokok mahang. Ya, untuk jawapan Adlina tadi, Nisa, cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Nisa boleh tolong cikgu catatkan? Boleh, saya akan catatkan. Adlina mendapat 5 bintang. Okay. Tahniah. Baiklah, terima kasih dan tahniah Adlina. Okey, seterusnya murid lain. Okey, kamu pilih satu negeri dan kamu cerita asal-usul nama negeri tu. Ada nak cuba seterusnya? Siapa nak cuba? Rifan nak cuba, cikgu. Okey, Rifan, silakan. Saya nak ceritakan asal-usul negeri Selangor. Okey, teruskan, Rifan. Untuk pengetahuan kawan-kawan, nama Selangor dikatakan diambil bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di Kuala Sungai ketika itu. Pedagang yang singgah di Kuala Sungai ini kemudiannya menyebut Kuala Selangau. Akhirnya, menjadi Kuala Selangor. Selain itu, nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga, iaitu selangor yang banyak terdapat di sungai ketika itu. Okey, bagus Rifan. Jawapan yang Rifan bagi itu sangat tepat, Inisa. Yeah. Dikatakan nama Selangor tu asal daripada? Daripada pokok. Daripada tadi. Ya, pokok mentagau. Ya? Okey, baiklah. Dan juga nama serangga tadi, Selangor. Okey, berapa bintang nak beri kepada Rifan? Untuk Rifan, saya sangat puas hati. 5 bintang juga untuk Rifan. 5 bintang juga untuk Rifan, tahniah. Okey, tahniah Rifan. Nisa catatkan dia. Okey, terima kasih Nisa. Okey, seterusnya, murid lain. Kita dah dengar asal negeri Pahang, kan? Kita dah dengar asal nama negeri Selangor. Selangor, okey, siapa pula? Ada lagi yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Zairin nak cuba, cikgu. Okey, Zairin, silakan. Saya nak kongsikan asal-usul nama negeri kelahiran saya, iaitu Kelantan. Nama Kelantan dikatakan berasal daripada perkataan Kilatan, iaitu cahaya terang yang dilihat oleh masyarakat Melayu Patani. Perkataan Kilatan ini lama kelamaan menjadi Kelantan. Selain itu, nama Kelantan juga bersempena dengan nama pokok gelam hutan. Okey, tepat sekali jawapan Zairin. Jadi 5 bintang juga untuk Zairin, Nisa. 5 bintang untuk Zairin. Tahniah. Nisa catatkan ya, cikgu. Ya. Baik, seterusnya, murid lain, siapa nak cuba? Ada lagi nak cuba? Darwisha cuba, cikgu. Okey, Darwisha, silakan. Saya nak ceritakan asal-usul negeri Perak, iaitu tempat menjadi tempat tinggal saya sekarang. Okey, Perak. Nama Perak dikatakan bersempena dengan kilatan ikan di dalam air yang berkilau seperti perak. Terdapat juga pandangan yang mengaitkan nama Perak dengan warna biji timah putih berkilat yang terdapat di negeri ini.
Okey, itu dia warna negeri Perak ya, dikaitkan dengan kilatan di bijih timah tu. Okey, bagus. Jadi 5 bintang juga untuk Darwisha. Untuk Darwisha. Okay, tahniah. Tahniah Darwisha. Okey, seterusnya kita dah dengar tadi empat negeri kan, Kelantan, Pahang, Perak dan Selangor. Baiklah, untuk negeri lain siapa nak cuba? Ada nak kongsikan Murid tentang negeri yang lain selain Adlina daripada yang empat tadi? Okey, Adlina silakan. Silakan. Saya nak ceritakan asal-usul negeri Sabah. Okey, Sabah. Untuk pengetahuan kawan-kawan, asal-usul nama Sabah dikaitkan dengan sejenis pisang iaitu pisang Sabah yang banyak ditanam di pantai barat Sabah sebagai sumber makanan. Selain itu, nama Sabah juga tercatat dalam dokumen sejarah bertajuk Maharaja of Sabah pada tahun 1877. Okey, baik. Jawapan Adlina sangat Tahniah. Lengkap, Nisa. Ah, tak salah kalau kita bagi dia 5 bintang juga. 5 bintang okay. Untuk Adlina. Seterusnya. Baiklah. Seterusnya, negeri lain. Siapa nak kongsikan dengan kawan-kawan di rumah asal-usul negeri lain yang terdapat di Malaysia? Rifan nak cuba untuk negeri Sarawak, cikgu. Okey, baik. Rifan, silakan. Bagi negeri Sarawak pula, cikgu, nama negeri ini dikaitkan dengan Sungai Serak. Nama ini lama kelamaan berubah menjadi Sungai Sarawak. Bersempena dengan sejenis galian biji yang disebut Sarawak. Mm-hmm. Selain itu, terdapat juga pendapat yang mengatakan nama Sarawak diambil daripada panggilan Portugis. Dikaitkan dengan cerava, iaitu sejenis logam antimoni. Bagaimana, okay, cikgu? Ya, betul. Bagus. Jawapan Rifan sangat tepat. Ya, Rifan memberi dua versi tentang nama negeri Sarawak. Okey, 5 bintang juga untuk Rifan. 5 bintang lagi untuk Rifan. Okay, tahniah. Ya, seterusnya, murid lain, siapa nak kongsikan? Ada nak cuba. Okey, Zairin. Silakan, Zairin. Zairin nak bagi tahu, cikgu. Ya. Zairin nak bagi tahu asal-usul nama Negeri Sembilan, cikgu. Okey, baik. Negeri Sembilan terbentuk daripada gabungan 9 buah luwak. Luwak asal pada tahun 1773, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johor, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan Kelang. Manakala perkataan negeri pula dikatakan berasal daripada perkataan nagari dalam dialek Minangkabau yang bermaksud wilayah. Okey, betul. Jadi 5 bintang juga untuk Zairin. Ya, jawapan bintang yang diberikan lengkap dan tepat. Ini baiklah, tahniah okay. Zairin. Ya, tahniah Zairin. Okey, seterusnya, murid lain ada nak kongsikan? Darwisha nak cuba, cikgu. Okey, Darwisha, teruskan. Saya nak bagi tahu asal-usul nama negeri Terengganu. Okay, nama negeri Terengganu dikatakan berasal daripada sebutan taring anu, iaitu taring besar seperti gading gajah atau binatang liar lain yang dijumpai di Pulau Duyung. Nama Terengganu juga bersempena dengan perkataan terangnya anu yang dikaitkan dengan pelangi. Wah, bagaimana cikgu? Ya, jawapan Darwisha juga tepat ya, dan 5 bintang juga untuk Darwisha. 5 bintang, tahniah. Nampaknya tahniah. Murid-murid kita semua memberi perhatian dan memberikan jawapan yang bagus. Semua dapat 5 bintang dan 5 bintang, 10 bintang semuanya. Diharapkan murid-murid di rumah pun berkongsi jawapan masing-masing. Yeah. Baiklah, kita akan bertirak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih setia menonton Didik TV KPM. Sekarang kita nak tahu apakah gelaran bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Jom kita tanya Cikgu Aspalila. Silakan okay. Cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Okay, kalau tadi kita dah tahu tentang asal-usul nama negeri-negeri di Malaysia, baik. Sekarang kita tengok pula ya gelaran bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Okay, baiklah.
ketua negeri ya, Nisa ataupun Raja, dia berperanan ya untuk menjamin keamanan dan keharmonian sesebuah negeri. Macam di Malaysia kita ada 9 buah negeri yang ada institusi raja dan 4 buah negeri pula tidak mempunyai institusi raja. Dan pastinya gelaran mereka juga berbeza. Inilah keunikan dan keistimewaan Malaysia. Baiklah, kita lihat ya, gelaran untuk ketua-ketua negeri di Malaysia. Kita ada sultan atau raja, kita ada juga yang di-Pertuan Besar dan yang di-Pertua Negeri. Okey. Baik, kita lihat sultan atau raja. Okey, gelaran sultan yang digunakan gelaran sultan digunakan di Kedah, Perak, Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okey. Manakala gelaran raja pula digunakan di negeri Perlis. Baiklah, bagaimana dengan negeri Johor, cikgu? Apa panggilan atau gelaran bagi ketua negeri di Johor, cikgu? Okey, kalau negeri Johor, gelaran untuk ketua negerinya ialah sultan. Sultan. Baik. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan gelaran untuk yang di-Pertuan Besar. Okay. Yeah. Gelaran yang di-Pertuan Besar ini digunakan di Negeri Sembilan saja. Okey, baiklah. Seterusnya, kita lihat di negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan ini, Nisa. Okey. Negeri yang tidak mempunyai sultan atau raja ini, gelaran bagi ketua negerinya ialah yang di-Pertua Negeri. Okey, kita lihat 4 buah negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertua Negeri untuk ketua negerinya ialah Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Baiklah, cikgu, saya ada soalan. Jadi adakah 4 negeri ini, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, merupakan negeri yang tidak mempunyai institusi raja? Ya, ya, betul. Ya, kalau 9 buah negeri tadi, ketua negeri dia mempunyai institusi raja. Negeri dia mempunyai institusi raja. Tetapi bagi 4 negeri ini yang tidak mempunyai institusi raja, kita gelar ketua negeri dia yang di-Pertua Negeri. Baiklah, terima kasih cikgu atas penjelasan. Baiklah, seterusnya kita lihat, kita dah lihat yang di-Pertuan Negeri, kita dah tahu negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar, juga negeri yang menggunakan gelaran sultan atau raja. Dan sekarang cikgu nak tanya murid-murid cikgu di talian yang cikgu yakin sangat memberi perhatian dari awal penerangan cikgu tadi. Baiklah, jom cikgu. Baiklah, untuk negeri yang menggunakan gelaran yang sultan atau sultan, okey, siapa nak cuba untuk bagi tahu kawan-kawan di rumah, negeri manakah yang menggunakan gelaran sultan untuk ketua negerinya? Siapa nak cuba? Okey. Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, cuba Adlina, silakan. Negeri yang menggunakan gelaran sultan untuk ketua negerinya ialah Kedah, Perak, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okey, betul Nisa. Okey, negeri yang menggunakan gelaran sultan ialah Johor, Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan Kelantan. Okey, cikgu minta Nisa tolong tampalkan di peta pokok tu. Di bahagian sultan ya tadi. Baik, ini jawapan yang diberikan oleh Adlina. Jadi berapa markah kita nak bagi Adlina, cikgu? Kita bagi 5 bintang untuk Adlina. 5 bintang. Tahniah. Okey, tahniah Adlina. Okey, seterusnya, negeri mana pula yang menggunakan gelaran raja untuk ketua negerinya? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, murid cikgu di sana. Rifan nak cuba, cikgu. Okey, Rifan, teruskan. Negeri yang menggunakan gelaran raja ialah Perlis, cikgu. Okey, betul. Tepat jawapan Rifan. Betul. Nisa? Negeri yang menggunakan gelaran raja ialah Perlis. Perlis. Nisa akan bantu untuk tampakkan jawapannya di sini. Terima kasih. Baik. Okey. Okey, berapa markah kita nak bagi kepada Rifan untuk jawapan ini, cikgu? Okey, untuk Rifan, cikgu bagi 5 bintang juga. 5 bintang juga. Tahniah. Okay. Okey, baiklah. Seterusnya, negeri mana yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar untuk ketua negerinya? Murid cikgu, siapa nak cuba? Zairin nak cuba, cikgu. Okey, Zairin, teruskan.
Negeri yang menggunakan gelaran yang dipertuan besar ialah Negeri Sembilan, cikgu. Okey, betul Nisa. Betul. Negeri Sembilan ya menggunakan gelaran yang dipertuan besar. Baik, jadi ini jawapannya yang Nisa akan bantu tampakkan. Okey. Berapa bintang? Lima bintang. Lima bintang juga. Tahniah. Nisa catatkan. Okey. Baik. Lima bintang eh. Zairin lima bintang, Rifan lima bintang, Azlina juga lima bintang tadi. Ya, kerana semua berjaya memberikan jawapan yang betul. Ya. Okey, baiklah. Seterusnya untuk gelaran yang dipertua negeri. Okey, negeri manakah yang menggunakan gelaran ketua negeri? Okey, baik Darisha. Silakan. Gelaran yang dipertua negeri digunakan oleh Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Okey, betul Nisa jawapan yang diberikan oleh Darwisha tadi. Yeah. Negeri yang menggunakan gelaran yang dipertua negeri, okey, ialah Pulau Pinang, baik. Melaka, Sarawak dan Sabah. Ya, yeah, tahniah. Ini jawapan Darwisha. Nisa akan bantu tampakkan di sini supaya murid-murid di rumah pun dapat melihat dan menyimak. Baiklah, jadi berapa bintang untuk Darwisha? Okey, baiklah. Untuk Darwisha juga kita berikan dia lima bintang. Lima bintang juga. Wah, nampaknya banyak sungguh bintang-bintang yang terkumpul untuk murid-murid kita pada hari ini. Cikgu, saya ada soalan. Ada tak negeri yang tidak mempunyai ketua negeri? Tapi saya rasa saya kira macam cukup ni. 13. Ya, betul. Okey. Kita ada 13 buah negeri, kan? Okey, jadi 9 buah negeri ada institusi raja. Yang itulah Kedah, Perak, okey, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Okey, manakala soalan Nisa tadi, negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan ialah 4 buah negeri tadi, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Baik Nisa, murid-murid cikgu berjaya berikan jawapan yang betul ya untuk gelaran ketua-ketua negeri di Malaysia. Baik. Dan cikgu nak tanya mereka, uji mereka lagi, apakah kepentingan kita ya murid untuk memupuk sikap taat setia dan menghormati ketua negeri kita ni. Ada siapa seorang murid yang nak cuba? Azlina nak jawab cikgu. Silakan. Cara untuk memupuk sikap menghormati dan taat setia kepada ketua negeri ialah dengan mengenali ketua negeri kita. Okey, itu Adina memberikan cara untuk memupuk sikap taat setia. Okey, cikgu tanya, okey, baguslah Adina, jawapan Adina hampir tepat. Okey, cikgu tanya apakah kepentingan kita ada sikap taat setia dan menghormati ketua negeri kita? Mungkin Zairi nak cuba jawab. Okey, Zairin. Silakan Zairin. Zairin boleh minta buka mikrofonnya? Kita nak dengar jawapannya. Silakan. Pada pendapat saya, cikgu, kita perlu taat setia dan menghormati ketua negeri supaya kita sama-sama dapat mengekalkan keamanan negara dan dapat mengeratkan terjadinya peristiwa perpecahan kaum. Selain itu, kita perlu menghargai. Saya rasa saya dapat agak cikgu jawapannya. Agaknya apa jawapan? Saya agak Zairi nak cakap kita perlu menghormati dan bersikap taat setia dengan ketua negeri sebagai tanda kita menghargai jasa mereka memerintah negara dengan adil dan bijaksana. Baiklah, nampaknya murid-murid kita ni berani nak menjawab soalan. Berapa bintang kita nak beri sebagai ganjaran kepada keberanian murid-murid. Okey, atas keberanian mereka mencuba menjawab soalan cikgu hari ini, kan cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang tang lagi untuk murid-murid. Tahniah. Murid-murid di rumah pun semua nak menjawab tu cikgu. Baiklah, kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. 5 bintang ya cikgu. Ya, 5 bintang. Berapa dah jumpa? KPM.
Murid-murid, jom kita kembali ke kelas sejarah kita pada hari ini dengan Cikgu Asfalila. Jom kita teruskan sesi kita untuk kali ini. Silakan, okay. Cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Nisa, sebelum kita mulakan kelas hari ini, Cikgu dah bagi tugasan pada murid. Okay. Baik. Jom kita tengok soalan tugasan tu. Okey, baiklah. Soalannya, dengan menggunakan pelbagai sumber, cari dan ceritakan asal usul bagi tiga buah negeri pilihan kamu. Wow. Ya, dan untuk pengetahuan Nisa dan juga murid-murid di rumah juga, jawapan telah pun dihantar oleh salah seorang murid di talian. Baiklah. Ya, jawapan dalam bentuk video lah. Baik. Okay, mungkin kita boleh saksikan sama-sama. Jom kita saksikan. Negeri Perlis. Nama negeri Perlis diambil dari perkataan Siam, iaitu Rolawi, yang membawa maksud kelapa hanyut. Nama Perlis juga diambil dari perkataan Peroleh, yang dikaitkan dengan Sultan Ahmad Jaludin Halim Shah II mengurniakan mandat kepada Raja Syed Hussein Jamaluddin kerana membantu Perlis menentang Siam. Pulau Pinang. Nama asal-usul Pulau Pinang ialah Pulau Kasatu. Namun, bagi orang Melayu dari Kedah, mereka menggelarkan Pulau Pinang ialah Tanjung Penaga. Ini kerana terdapat banyak pokok penaga di pulau tersebut. Nama Pulau Pinang ini juga dikaitkan dengan buah pinang yang merupakan bahan dagangan yang penting bagi pulau tersebut. Melaka. Mengikut sumber Arab, Melaka disebut sebagai Malakai yang membawa maksud perhimpunan para pedagang. Nama Melaka juga diambil bersempena dengan nama pokok, tempat para mesuara berehat dan menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa di mana pelanduk putih kecil menendang anjing pemburuannya. Wah, seronok betul saya tonton video tersebut, cikgu. Ya, itu dia Darwisha Dahia, ya, Darwisha Sungkai Perak. Tahniah. Nak bagi bintang tak, cikgu, di atas kesungguhan Darwisha berkongsi dengan kita. Ya, untuk kesungguhan dan semangat Darwisha dan juga fakta yang tepat tadi, kita bagi Darwisha 5 bintang. 5 bintang lagi untuk Darwisha. Okay. Baiklah, cikgu, jom kita teruskan. Okey, seterusnya kita ke bahagian uji minda, ya. Baik. Cikgu dah terangkan tadi asal-usul negeri di Malaysia dan juga gelaran bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Dan cikgu nak tanya murid semula, siapa yang boleh ceritakan asal-usul negeri Selangor? Okey, siapa nak cuba? Negeri Selangor. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Rifan, silakan. Asal-usul nama negeri Selangor dikatakan diambil bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di Kuala Sungai ketika pedagang yang tinggal di Kuala Sungai ini kemudiannya menyebut Kuala Selangor. Akhirnya menjadi Kuala Selangor. Selain itu, nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga iaitu selangor yang banyak terdapat di sungai ketika itu. Baiklah, itu dia jawapan daripada Rifan. Bagaimana, cikgu? Ya, jawapan Rifan betul, Nisa. Jadi nak bagi kita, bintang tak? Ya, mesti kita bagi Rifan 5 bintang. 5 bintang juga. Okay. Baiklah, cikgu, sebenarnya kan kelas kita seronok pada hari ini telah pun tiba di penghujungnya. Saya rasa murid-murid di rumah pun semuanya khusyuk dan seronok tentang sesi kita pada hari ini. Dan saya nak minta cikgu untuk melakukan sedikit rumusan kepada semua yang menonton kita. Silakan, cikgu. Okey, baiklah, Nisa. Apa yang dapat saya rumuskan untuk tajuk pelajaran kita hari ini iaitu nama-nama negeri di Malaysia dan juga gelaran ketua negeri. Sebenarnya dua tajuk ni sangat menarik dan istimewa. Kalau sebelum ni kita cuma tahu nama Kedah, Pahang, Perak, tetapi hari ini kita tahu asal-usul nama negeri itu, yang mana ada negeri yang mendapatkan nama itu daripada warisan alam. Dan begitu juga dengan gelaran ketua-ketua negeri. Itu yang menjadikan Malaysia sangat istimewa dan sewajarnya kita menghargai keistimewaan sejarah negara kita. Baiklah, cikgu, saya lihatkan berdasarkan catatan saya, wah, semuanya telah mendapatkan 20 bintang. Banyaknya. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey, secara keseluruhannya dengan penglibatan mereka yang sangat bagus, komitmen mereka yang
sangat baik. Ya, cikgu bagikan keseluruhannya 5 bintang untuk Rifan, untuk Darwisha, untuk Adlina dan juga Zairin. Okey, tahniah dan tahniah juga terima kasih semua. Tahniah, anda merupakan murid yang memang bagus. Ya, penglibatan mereka sangat mantap. Ya, betul tu. Bagaimana pula dengan murid-murid yang lainnya yang menonton kita nak mendapatkan lebih latihan pengukuhan atau mungkin bahan pembelajaran, cikgu? Okey, untuk murid yang berada di rumah dan jika mereka mahu dapatkan bahan-bahan pelajaran hari ini, mereka bolehlah memuat turun bahan ini dari laman Sesawang Sumberku. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda atau boleh minta bantuan ibu dan bapa atau abang dan kakak untuk ke pautan tersebut. Kita sudah pun tiba di penghujung rancangan kita pada hari ini. Sebelum itu, kita nak tinggalkan anda semua dengan 2 rangkap pantun. Sebelum itu, Nisa nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita hari ini. Kita ada Rifan dari SK Bukit Sentosa, Rawang Selangor, Nuzairin Zarisa dari SK Penggu, Pasir Mas Kelantan, Adlina dari SK Tanah Putih Pekan Pahang dan Darwisha Dahiyah dari SK Sungai-Sungai Perak. Kita nak mulakan dengan pantun kita. Silakan cikgu. Dengar ya, Nisa. Ya. Bunga layu di dalam taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan negeri usah dilupakan. Menjadi kebanggaan turun-temurun. Baiklah, saya beli Cikgu Aspalila. Tampak dara riangnya hati, anggun mawar tersemat di dada. Ketua negeri kita hormati, aman negara tiada sengketa. Terima kasih Cikgu Aspalila dari SK Bukit Sentosa, Rawang. Terima kasih murid-murid di rumah. Terima kasih juga Nisa. Teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.